Okey. Jadi tolong lihat pada awak punya latih kenderi 8.1B bab 8 ya. Okey, kita ada dua situasi. Yang pertama, kita akan tengok bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang pertama. Okey, ingat ya. Yang mana saya dapat yang 6 tu, 6 komponen tu dalam muka surat 229. Awak boleh tengok. Kita akan guna 6 komponen tersebut. Okey. Yang pertama, seorang pelari berlatih untuk menyertai perlumbaan maraton. Dia berlatih mengikut rutin untuk berlari 32 km seminggu. Pelari itu bercadang menambahkan jarak larian DX dalam kilometer sebanyak 10% daripada jarak larian pada minggu sebelumnya. Dengan keadaan, nampak dia bagi apa pada awak tu? Dia punya pemboleh ubah dia dah bagi dah. Okay. X mewakili bilangan minggu latihan. Terbitkan satu model matematik bagi jarak lariannya. D itu adalah jarak, distance. X, selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey. Jadi apa yang awak kena kenal pasti dulu? Kalau tengok dekat sana. Apa boleh kita kenal pasti kelas? Tak tahu. Tak tahu apa nak buat kenal pasti. Okey. Tolong lihat pada soalan. Kalau awak lihat yang pertama, dia akan rutin dia berlari 32 km seminggu. Betul? Itu yang pertama. Dan dia beritahu dia akan menambah jarak 10%. Dia akan tambah ni, menambah jarak larian tu 10% daripada minggu sebelumnya. Faham? Maksud dia apa? Kalau hari ni contoh 1 km. Contoh. Minggu depan dia nak 10% daripada 1 km. Maksudnya tambah lagi 100 meter. Jadilah 1100 meter. Minggu seterusnya, minggu seterusnya. Tapi tak adalah sampai dia guna dengan 1 km dulu. Okey. Okey, yang itu yang kita tahu. Okey. Jadi apa dia punya masalah di sini adalah kita nak mencari apa? Nak mencari apa? Mencari masalah. kalau awak lihat, kita akan definisi masalah kita ni adalah kita nak dapatkan 32 km seminggu itu. Okey. Di mana kita akan cari berapakah bilangan minggu lah. Betul tak? Minggu latihan. Sebab kalau tengok dekat sini, pemboleh ubah dia apa? X. Mewakili apa? Bilangan minggu latihan. Jadi kita punya masalah di sini adalah kita nak mencari nilai X tersebut. Bilangan minggu latihan. Berapa minggu dia? Okey, minggu latihan tersebut yang kamu boleh dapat 32 kilometer seminggu tu. 7. Ha. 14 tambah 7. Ha. 32 kilometer. Oh, bukan. Maksud dia dekat sini, kita nak buat model dia di mana dia punya bermula. Dia bermula dengan 32 km seminggu. Dia mula dengan 32 km seminggu. Jadi, minggu depan tambah berapa? 10%. Minggu pertama 3. Okey, tulis cikgu, tulis. Okey. Cikgu tulis senang. Okey.
Minggu pertama M1 tu minggu pertama lah eh. Kita akan mula dengan 32 kilometer. Betul? Betul? Boleh? Okey. Minggu kedua. Dia bagi tahu apa? Dia akan menambah. Minggu kedua dia akan menambah berapa? Daripada 32 kilometer ni, okey, dia akan tambah sebanyak 10% daripada mana? Ya, daripada minggu pertama. Kalau ikutkan daripada minggu pertama berapa tu? 32 kilometer. Betul tak? Betul tak? Okey. Dapat berapa? 10% daripada 32 dapat berapa? Dapat berapa kelas? Ah, kira. Ha. Berapa? 3.2. 3.2 tambah dengan 32. Ah, 72. 32 tambah dengan 35.2 jumlah dia. Tadi minggu pertama 32 kilometer, minggu kedua jadi 35.2. macam mana jadi 35.2? Tambah sebanyak 10% daripada minggu pertama. Boleh? Minggu ketiga. Ha. Minggu ketiga. Minggu kedua berapa tu? 35 kan? Minggu pertama 32. Minggu kedua 35, betul tak? Jadi awak salin dekat sini 35.2 kilometer. Awak akan tambah 10% daripada minggu kedua. Berapa tu? Ha? Daripada 35 lah. 35.2. Dapat berapa? 38.7 kilometer. Ha. Minggu keempat. Ha, kita ambil sebulan cukup lah. Ambil 38.7 tu. Awak akan tambah lagi 10% daripada minggu yang keempat tu. Minggu ketiga tu. Jadi awak akan dapat berapa? 42.57 kilometer. Betul? Semua dapat? Okey. Macam mana kalau awak nampak dekat sini model yang awak akan terbitkan untuk, sebab soalan dia kata terbitkan model matematik bagi jarak larian. Okey, jarak larian di sini mana? Tu yang awak dapat di sini, DX. Ha, ini kawasan DX awak. Ha. Jarak tu. Macam mana kita nak dapatkan model dia? Lain macam ni dia punya ni eh. Ha. Yang X tu apa? X ialah dia punya berapa kita punya minggu tu. Minggu pertama jarak dapat 32. Minggu kedua X, bila X sama dengan 2, awak akan dapat DX awak 35.2. Macam mana kita nak dapatkan model ni? Ha. Nak kaitkan macam mana? Okay. Kalau awak nampak kelas, siapa boleh cuba? Ada nak cuba? Tak ada. Okay. Kalau awak nampak, apa yang sama je dekat sana? Ya. 10%. Betul? Minggu pertama, kalau awak lihat, dia akan dapat 10%. Ha, tapi cikgu, yang minggu pertama tu dia 32 kilometer je. Sekejap eh. Dia berlatih mengikut rutin untuk berlari 32 km. Lalu bercadang menambah jarak larian 10% dari jarak larian pada minggu sebelumnya dengan keadaan. Okey. Maksudnya ini minggu pertama kelas. Sorry. Okey. Dia akan mulakan dengan 32 km tu. Itu bukan minggu pertama. Maksudnya dia punya track tu
Okey. Track yang dia ada, track larian, track pula dah, track. TREK eh. Track larian dia ialah 32 km. So minggu pertama dapat dekat sini 35. Minggu kedua dapat 38. Minggu ketiga, minggu keempat, oh kena carilah pula. Iaitu 42.57 tambah dengan 10% daripada 42.57. Berapa dapat? Berapa? Ha. 10% daripada 42.57 tambah dengan 42.57, saya dapat 46.83. Lebih kuranglah. Sebab 827 kan. Kita bundarkan je lah. Okay. Jadi penambahan di sini kalau awak lihat, kita bukan minggu pertama 32. Dia maksud ni dia punya track larian saja 32 tu. Okay. Apa yang awak nampak dekat sini kelas, kita nak buat model daripada perkaitan apa? Perkaitan di antara DX ini dengan X ini. X itu akan sama je. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau awak tengok DX, iaitu jarak larian tersebut, akan bertambah. Sebanyak berapa? Ni. 10%, 10%, 10%, 10%. Betul? Betul tak? Macam mana kita nak nampakkan model dia? Model ni maksudnya awak gantikan X tu, contoh awak gantikan X tu dengan 2, terus awak akan dapat 38.7 tanpa awak buat yang itu. Maksudnya awak boleh target, oh saya nak lari minggu ke 6. Okey, masukkan 6 tu dalam X, nilai X, terus awak dapat jarak larian awak akan dapat berapa. Semua tengok saya. Apalah cikgu cakap ni. Faham tak? Tak faham ke? Ni. Ni minggu pertama. Kalau tengok ni. Ni. Ini 35.2 ni. Awak dapat di mana-mana? Minggu pertama kan? Sebenarnya, yang ini, yang oren ni, sebenarnya, semua yang biru. Betul tak? Kan? Awak nak dapat, saya berkata warna senang awak nampak. That's why saya suka buat banyak-banyak warna. Yang oren ni, awak dapat pada, dari pada biru ni, betul tak? Betul tak? Jadi, 32 tambah dengan 10% dia berada 32. Nak dapat warna pink ni sebenarnya adalah awak ambil biru ni, awak akan tambahkan lagi dengan 10% lagi daripada warna biru, betul tak? Tambah lagi 10%. Jadi 32 tu dia akan ada dalam sini. Constant saja, ataupun orang kata pemala dia 32 saja, bukan pun berubah 32 je. Semua dia ada 32. Cuma yang akan berubah di sini 10% daripada yang sebelum ni, 10%. Ada tak yang perasan? Yo, apa yang yo nya? Ha. Okey, tak faham lagi. Tak faham lagi tak apa. Okey. Kalau saya buat macam ni. 32. Okey, minggu pertama 32. Kan? Saya tambah dengan 10%. Berapa dapat 10% tu? 10%. Tu yang 10% tu. 0.1 kan? Cuba buat 10%. Berapa dapat? Berapa? Yes. Awak akan dapat dalam sini adalah 0.1. Awak darabkan dengan 32. Faham tak ni? Saya ubah saja ni. Ubah je. 10% tu jadi 0.1. Faham? Sekarang saya ambil yang tu semua.
Saya ambil semua ni. Ni. Tengok ni. Saya ambil semua tu, saya gantikan dalam oren depan tu. Ini. Saya ambil yang ni. Saya gantikan dalam sini. Faham? Okay. Awak akan dapat apa? Ah, sama. Okey. Saya salin balik. 32 ditambah dengan 0.1 darab dengan 3/2 tu. Yang okey. Ni yang oren tu. Ni. Iaitu awak dapat 35.2 lah sepatutnya kan? Betul tak? Okey. Ditambah lagi. Sekarang kita akan tambah lagi apa? Okey, saya buat warna lain pula eh. Yang ni. Ni yang ni kelas. Macam dia dah dapat 10% daripada 35.2. Ha. Ni. Ada orang boleh nampak, ada orang tak baca tak nampak. Okay. Ini kan, ni, semua ni, saya dapatkan betul. Macam ni boleh faham tak? Ini semua, awak akan dapat 35.2 kan? Dan 35.2 kita letak kat sini kan? Betul tak? Jadi saya gantikan semua ni dengan warna oren ni, yang ni. Faham? Okey, sekarang kita akan tambah dengan 10% daripada 35.2. Tadi baru awak cakap 35.2 kita gantikan dengan apa? Ni, yang atas ni kan. Jadi kalau saya nak gantikan dekat sini, kita gantikan apa? Semua ni. Awak nampak tak? Dia akan ambil masuk kan. Yang kan ambil masukkan. Yang tadi tu kita hanya ambil nilai dia. Masuk. Sekarang saya nak buat model dia. Oh, panjang ni cerita dia ni. Jadi awak dapat macam mana? Awak akan dapat dekat sini tambah tambah 10% lagi, iaitu awak akan dapat 0.1 lagi didarabkan dengan apa? 35.2 tu adalah semua ni warna oren tu. Faham tak? Iaitu awak akan tulis dekat sini apa? 32 ditambah ada lagi 0.1 darab 32 tu. Ni kan yang oren tu. So maksudnya yang ini, ni adalah yang awak akan dapat 35.2 tu tadi. Panjang ni. Nak. Saya kalau pergi yang nombor 3 tu, ha, pening lah semua. Okay. Cuba tengok yang ni dulu. Okay. Cuba tengok yang ni. Apa yang boleh kita katakan? 32 tambah 0.1 darab 32. Apa yang awak boleh katakan dekat sana? Kalau saya nak ringkaskan. Apa saya dapat? Saya boleh ringkaskan yang ni kelas. Yang pertama ni, saya boleh katakan yang ni 32. Okay. Awak nampak tak dalam tu 32 kak? Kan? Saya boleh jadikan apa? Paling ringkas. 32 ditambah dengan apa? Didarabkan dengan 1 tambah 0.1. Tak faham eh? Okay. 32 tambah dengan 0.1 darab 32 kan? Betul tak? Yang ni tahu kan? Okey. Sekarang ni 32 kat luar ni kan? Kat dalam pun ada 32 kan? Jadi sebenarnya dia adalah 1. So saya jadikan dia 32 didarabkan dengan 1 tambah dengan 0.1. Ni 32. Betul? Okay. Cuba awak buat 0.1 darab 32 dapat 3.2. Betul tak? Tambah dengan 32. 35.2. Cuba awak buat dia. 1 tambah 0.1 darab 32. Berapa dapat? Siapa dah dapat 35.2? Ok.
kaki tu. Kurang ni. Yang tu, 32. Gunakan kereta lah. Hai, kuasa poin yang tu dah ada 32. Dapat cikgu 35.2. Tu yang mana sedang kiri tu. Sekarang, saya jadikan dia dalam bentuk perfaktoran. Okay. 32, awak darabkan dengan 1 tambah dengan 0.1. Sebenarnya 1 tambah 1, bukan 1.1 je. Kan? Darab. Dapat berapa? Cikgu 35.2 kan? Betul tak? Sekarang, saya ringkaskan yang ni semua ni ni, gantikan dekat warna ni. Yang tu juga gantikan dekat sini, apa awak jadi? Awak jadi apa? Okay. Nak bagi ringkas lagi. Cikgu, kenapa cikgu tak tambah je 1 tambah 0.1? Kan kalau aku tambah, kau orang tanya pula, cikgu datang mana 1.1? Sebab saya nak bagi awak nampak ni 0.1 ni datang daripada mana? 10% tadi. Awak nampak tak? Saya dah terangkan tadi mula-mula macam ni yang awak buat kan? Lepas tu kita ringkaskan, saya dah dapatkan 0.1 macam ni kan? Lepas tu saya ringkaskan lagi, dapat macam ni. Sekarang saya tambah lagi. Okay, saya ringkaskan lagi yang ini. Awak akan dapat 32 didarab 1.1 minggu pertama. Faham tak? Mana dapat 1.1? 1 tambah 0.1. Faham? Sekarang, ini dah bagi ringkasnya ni. Sekarang, yang biru tua ni, awak gantikan dekat dia orang ni. Jadi apa? Okay, kita akan dapat macam ni. 3, 2, 1.1. Betul? Tambah 0.1. Ni semua ni, 32 tambah 0.1 dan 32. Ini adalah yang biru kita dapat ni. Betul tak? Betul tak? Awak akan tambah yang sama. Okay, tambah dengan 32. Darab 32 darab 1.1. Apa yang awak dapat tu? Awak nampak apa? Ha. 38.7 tadi lah ni kan? Ha. Tapi bukan saya nak itu. Saya nak awak dapatkan model dia. Apa yang boleh kita dapatkan ni? Permudahkan dia. Oh, sudah cikgu. 32 tu 32.1.1. 1.1 sama. Okey, tambah dengan 0.1. 0.1 tu kalau saya keluarkan dia, saya akan dapat apa? 32 darab 1.1 ditambahkan dengan, sebab 32 ada, saya akan bundarkan dia, saya akan faktorkan dia. Maksudnya 32 dekat luar, 1 ditambah dengan 0.1 juga. Okey, cara dia macam mana? Cuba tengok ni. Saya akan dapat macam mana? 32. Boleh? Boleh? Saya akan dapat dekat sini. 1.1 kuasa 2. Mana cikgu dapat? Cuba awak buat. Mana saya dapat 1.1 tu kuasa 2? Ni. Awak dapat tak ni? 1.1. Awak buat apa ni? Darab kan? Ni 32. Ni pun 32. Cuba awak buat. 1.1 kuasa 2. Cuba buat. 1.1 kuasa 2. Darab 32. Oh, aku tak boleh jawab apa. Okey. Kelas. Agak-agak awak lah. Bingung ketiga boleh tak dapat? Kalau tu kuasa 1, kuasa 2, agak-agak kuasa bingung ketiga. Cuba buat. Cuba buat. Bingung ketiga tu. Okey, bingung ketiga warna apa tadi? Warna purple. Okey, warna purple ni. Warna purple dah buat dah. Oh, ni warna merah lah patutnya. Tukar.
Saya tukar jadi merah. Okey. Minggu ketiga. Ada orang dah nampak dah. Ada orang tak nampak lagi. Ambil 32. 1.1. Terus buat kuasa 3. Dapat tak sama dengan purple kita berapa tu? 42.57. Ya, memanglah kita mula-mula buat macam ni. Sekarang dia punya soalan dia suruh kita buat model. Soalan dia suruh buat model, bukan suruh cari berapa kilometer, bukan. Terus nak kita tandas. Okey. Tak apa. Okey. So, minggu keempat macam mana? Kuasa 4. Nampak tak? Nampak tak? So, model dia macam mana awak nak buat? Apa model dia awak dapat? Kelas. Model yang awak akan dapat di sini, jarak larian dia. X itu akan berada di mana, kelas? X itu akan berada ke atas ni sebenarnya. Ini nilai X. So, awak salin balik. Kesuruhan dia dapat apa? 32, 1.1. Awak akan kuasakan dengan berapakah awak punya minggu tersebut X. Okey. Jarak larian minggu pertama. Masukkan X tu 1. Dapat berapa? So, awak boleh buat macam ni kelas. Benda ni boleh buat jadi macam ni. Ni model awak dah ni. Ni sebenarnya model awak. Apa dia aku nak buat tadi? Ni kalau saya masukkan macam ni kelas. Kelas. Oh, kelas. Ni. Kalau X, ini adalah DX. Jarak. Okay. Contoh. Saya nak cari minggu pertama. So, awak masuk. 32, darab 1.1, kuasa 1. Berapa dapat? Berapa dapat? Awak dapat yang ni kan? 35.2, betul tak? Betul tak? Betul tak? Awak akan dapat 35.2. So, dot, saya carilah contoh. Minggu ke 10. Contoh. Awak ganti dia dekat atas tu berapa? 10. 32. 1.1. Ni. Sekarang ni X kita jadi 10. Jadi letak kuasa 10. Dapat. Aku saja letak je. Akan dapat 83 km. 82.99999 kan? 83 km. Jadi awak buat apa sekarang? Awak dah buat model. Mana model dia? Ni ha. Dia lah model yang awak buat. Daripada tadi. Jadi, kelas minggu keempat. Awak dapat itu. Minggu kelima. Kalau nak cari agak-agak sampai minggu ke 10. Awak dah ada model tadi. Awak masukkan je. Terus dapat 85 km kan? Terus dapat. Dan 83 km. Jadi, tak perlu kita nak kira satu-satu. Itulah yang disebut sebagai model yang awak perlu dapat. Pemodelan matematik awak. Faham? Itu saja. Jadi cikgu macam mana nak tulis ni? Jadi yang pertama, ikut dia punya step lah sini. Mengenal pasti dan mendefinisi masalah. Dia punya masalah ni nak terbitkan model. Betul? Yang kedua, andaian dan analisati pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang terlibat di sini apa? Yang pertama, bilangan minggu latihan X. Jarak larian DX. Aplikasi matematik. Ni awak aplikasi ni lah. Daripada sini, awak dapat bentuk macam ni. Daripada bentuk macam ni, awak dapat bentuk lagi mudah. Betul? Boleh? So, seterusnya, awak dah dapat apa? Dia punya model matematik. Inilah model matematik awal, iaitu DX sama dengan 32 darab 1.1 kuasa dengan awak punya X awak. X awak 1, gantikan 1. X awak 10, gantikan 10. Dapatlah awak punya jarak
jarak larian. Boleh kelas? Boleh. Tapi dia agak mencabarlah sebenarnya.